Please, kemari nak. Liz, kamu masih jalan sama Dewangga? Sudah enggak, Bu. Eli sudah melupakan semuanya. Sekarang Eli sudah senang dengan pekerjaan Elis, Bu. Apalagi Pak Jajang Rahmat baik sekali sama Elis. Iwan juga dulu baik. Tapi akhirnya, kebaikan itu ada pamrihnya. Dia ingin mendapatkan kamu. Dan berbuat tidak senonoh. Lantaran keinginannya itu tidak didapatkan dari kamu. Liz, kamu harus tetap hati-hati dan waspada. Iya, Bu. Liz, kamu harus jujur sama Ibu. Tadi kamu pulang diantar Dewangga, kan? Lalu kamu dengan Dewangga ketemu Iwan. Lalu ribut. Benar? Elis gak bareng sama Dewangga, Bu. Dewangga yang nunggu Elis di ujung jalan kampung. Elis sudah menyuruhnya pulang, tapi dia tetap aja nekat, Bu. Sampai akhirnya diketemu sama Iwan. Liz, kamu jangan dekati lagi kedua laki-laki itu. Kamu harus menemukan dunia kamu yang baru. Dunia di mana mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang mengumbar nafsu, sehingga kamu mendapatkan percikan noda dari nafsu bejat, atau cinta yang berpijak pada kekayaan sehingga kamu diinjak-injak. Camkan itu, Liz. Iya, Bu. Liz, jadikanlah kegetiran yang menimpa kamu itu pelajaran untuk kamu melangkah ke depan. Ibu ingin melihat kamu tersenyum dan tidak ada lagi air mata. Wah, elah, kalau pala gue copot gimana lo? Mijit. Ya. Saya pelan-pelan, Salim. Ini berarti ada penyakitnya, Salim. Ya, makanya gue minta pijit sama lo. Gimana sih lo? Mat, lo kan udah dengar cerita gue tadi ya. Jadi sekarang lo kudu ngalah. Lo tinggalin si Pipi, biar gue yang pacarin. Aduh, Salim, kamu tuh ngomong naon, Salim. Kamu saja mengalah tuh. Asal tahu aja, Pipi itu cinta pertama saya. Sumpah, langit dan bumi. Wah, tameng si Jamblang ya. Lu ngalah apa sama yang tuan? Lagian, gua gak bakalan kawin kalau gak sama si Pipi. Salim, usia kamu sama usia itu cuma 2 hari beda. Biar katanya beda 2 hari, tetap aja tuan gue. Jadi lu kudu ngalah. Aduh, kalau saya ngalah, dapat apa, Salim? Waduh, si Selamat. Tetangga kanan kiri kan pembokatnya cakep-cakep. Nah, lu deketin, lu pacarin. Ha, kali aja jodoh lu. Noh, si Jupri nganggur. Heh, Salim, si Jupri kan laki-laki. Ya lu pacarin adeknya. Adeknya perempuan apa laki-laki? Laki. Enak di lu, nggak enak di gua. Saya mah tidak mau mengalah, Salim. Bagaimanapun, terusan aja. Kalau kalah, tandanya saya kalah. Tidak dapat hadiah dan tidak dapat si Pipi cendol. Cinta bersaing, Bandung lautan api. Biar Salim sakit hati tetap maju, pantang mundur, merdeka. Lu mau ngajakin perang sama gue? Selamat, katanya cinta pada Pipi cendol. Kesini dong. Kok ada dua sih? Ada dua. Bang Salim, katanya suka pada Pipi cendol. Bang Selamat, katanya Bang Selamat jatuh cinta sama Pipi cendol. Kemari dong. Ayo kemari. Serbu. Ayo cepet. Thank you.
selamat, lu sama singitnya sama gue. Lu sosor batang pohon juga. Aduh, bagaimana tesnya jadi begini? Aduh. Dewangga. Dewangga. Jangan-jangan dia sholat karena Elisa. Perempuan miskin itu sudah merusak otak Dewangga. Kurang ajar. Dodi, hari ini Tara bawa sandwich kesukaan kamu. Kalau kamu ada, pasti kita makan sama-sama. Tapi gak apa-apa kok, pulang sekolah nanti Tara pasti ke rumah kamu. Bengong aja. Gina, kamu kok jahat banget sih? Sandwich kan jadi jatuh. Duh, sorry ya. Gina minta maaf ya. Tapi kan masih ada. Tapi kan yang satunya lagi kan buat Dodi. Oh, si Dodi. Ulat bulu itu. Kamu kok ngomongnya gitu sih? Dia kan juga teman kita. Teman? Sorry ya, Tara. Nggak level kalau aku berteman sama anak tukang bakso. Nanti bisa-bisa badanku bau semua lagi. Ih, enggak lah, Yal. Dek, tahu rumahnya Dodi nggak? Tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya. Dek, kalau kamu tahu rumah Dodi nggak? Nggak tahu, Pak. Pak, saya tahu rumah Dodi. Ada apa ya, Pak, nyariin Dodi? Ini ada surat administrasi untuk Dodi. Sini, Pak. Saya teman baiknya si Dodi. Ya sudah, tolong sampaikan ya. Baik, Pak. Pasti. Iniin suratnya. Tunggu dulu, dibaca dulu. Jangan, Gina. Emangnya kenapa sih? Itu kan amanat. Dosa buka surat orang. Itu menurut kamu kan? Kalau menurut beda. Eh, teman-teman, teman-teman semua sini. Ngumpul sini cepet. Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Si Dodi bakal keluar dari sekolah ini. Emang kenapa? Karena udah 5 bulan nunggak bayar SPP. Gina, kembaliin. Kamu kok jahat banget sih? Kasihan Dodi. Kasihan ya si ulat bulu itu. Sebentar lagi patek deh sama burung. Gina, sini kembaliin. Kamu keterlaluan. Ih. Dodi, makan ya. Biar cepat sembuh. Dodi ingat sama Tara, Pak. Tara orangnya baik. Dodi selalu makan sama-sama sama Tara. Ah, udah. Kamu jangan suka menghayal. Kita ini orang susah. Kalau kamu gak mau makan, kamu sakitnya lama. Bapak kalau kamu sakit lama, Bapak gak bisa usaha. Nah, gitu dong. Makan yang banyak. Biar cepat sehat. Maafkan Bapak Dodi ya. Sebetulnya Bapak mau menyenangkan Dodi. Tapi nggak bisa. Tara memang orangnya baik. Pantes kamu ingat dia. Orang yang baik berasal dari orang tua yang baik, nak. Bapak ada urusan sebentar, Dodi. Bapak tinggal dulu ya. Udah sehat, kan? Alhamdulillah, aku udah agak baik, kan? Oh iya,
Dodi, aku bawain sandwich kesukaan kamu. Ini ya. Makasih ya, Tara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Neng Tara. Selamat siang, Pak Sahid. Pak Sahid, saya kangen banget sama Dodi. Dodi juga sama kangen sama Neng Tara. Dari tadi ingat terus. Sama dong, Pak. Oh iya, Dodi kapan masuk sekolah? Belum tahu, Tara. Dia belum sehat. Enggak kok, Pak. Dodi udah agak sehatan. Besok Dodi masuk sekolah ya, Pak? Belum, nak. Dodi ini perlu istirahat di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nih, Pak. Neng Tara mesti pulang dulu nih. Soalnya udah kelamaan. Nanti aja, Om Joni. Tara masih pengen di sini. Tara masih pengen ketemu sama Dodi. Neng Tara, kayak gak tau Doro ceriwis aja. Kalau udah marahin gimana? Udah, besok-besok kita kan bisa mampir lagi, ya? Iya, Neng Tara. Nanti, kasihan kan kalau Neng Tara dimarahi. Mendingan pulang dulu. Besok kemari lagi. Ya udah deh. Tara pulang dulu ya, Pak. Dodi. Makasih ya, Tara. Oh iya. Aduh, aku gak tega kasih surat ini. Ada apa, Tar? Dodi. Enggak ada apa-apa. Aku cuma periksa dulu ini bukuku ada atau enggak. Ternyata ada bukunya. Ya udah ya, Dodi. Aku pulang dulu. Iya. Pamit dulu ya. Bangga banget, Pak. Mari makan ya. Kasih ya, Om. Makasih Neng Tara. Dah, Dodi. Dah. Kalau lo bisa ngalahin gue nih, gue traktir lo makan di warteg selama 3 hari. Parah lo, Wan. Masa traktir kita-kita cuma makan di warteg? Ya, restoran dong. Elah, gembel-gembel kayak lo ini, bagusnya di warteg makannya. Tahu tempe, bukan stik. Ngakunya aja di kafe. Sialan lo, Wan. Yaudah, sekarang kita coba nih tenaga lo, Wan. Oke, men? Siap, men? Oke, men. Oke? Oke? Ya, mulai. Takut. Jangan main curang lo, ya. Enggak, gue nggak curang. Mulai! Siap. Hai cewek, kamu mana juga pakai jilbab? Jangan sama gue. Ngajar, minggir. Saya bukan cewek jalanan. Bukan cewek jalanan, kok mainnya di jalan sih? Bang, tolong lepasin, saya mau pulang. Kalau mau pulang, cium pipi gue dulu dong. Aduh. Tamparan kamu boleh juga nih. Yuk, jangan sama gue yuk. Asin. Jangan kalah. Jangan sama gue lah. Yuk. Siapa tuh? No. Siawan, curang lo. Mana tuh? Si agak apa-apa tuh. Iwan, jangan. Iya, Bang. Lu tenang aja, dah. Lu belum kenal Iwan lo ya. Berani-beraninya lu ganggu cewek gue. Gue mampusin lo. Bang, mendingan lu pergi deh. Makanya jangan suka gangguin orang. Ya, gue gak terima. Pergi sana cepat. Gue gak terima. Lu diganggu dia. Bang, Iwan. Mampus lo. Udah dong, Bang. Makasih ya, Bang. Udah nolongin Indah. Oh, gak apa-apa, Indah. Memang kita sebagai manusia wajib tolong-menolong. Biarpun abang lo musuhin gue, tapi gak apa-apa. Daripada si cunguk itu yang gangguin Indah, mendingan abang sekali. Indah mau kemana nih? Indah mau pulang, Bang. Iya, abang antar yuk. Gak salah lo seneng sama gue. Abang ini masa depannya nggak jelas, preman lagi. Elisa yang orang susah aja itu nggak demen sama abang. Nah lo, anak ustad malah seneng. Apa nggak kebalik tuh? Abang kan sudah punya niat berubah. Diterusin dong, Bang. Kenapa sih abang nongkrong lagi sama teman-teman abang itu? Kayaknya belum saatnya abang berubah dah. Belum waktunya. Abang niat berubah karena Allah dong, Bang. Bukan karena abang suka sama cewek.
Indah merasa bangga dan senang kalau Bang berubah. Sejuk banget rasanya. Allah sayang dan cinta sama umatnya yang mau berubah. Lagian, kenapa sih Abang mau kembali ke hidup Abang yang lama? Hidup di jalan Allah itu damai, Bang. Lu lama-lama kayak bokap lu. Jangan nasihatin gue deh. Abang jangan marah dong. Indah kan cuma ngingetin aja. Abang orang baik kok. Baru kali ini ada cewek yang ngomong gue baik. Kalau emang bener Abang berubah, apa emang Indah seneng sama Abang? Maksudnya cinta. Iya, Bang. Gimana? Mana tuh anak? Tuh, dia ada di situ. Woi! Rezeki ini banget. Gimana? Besar, gua ngerti. Nah, buat lo, acting lo oke juga. Ya, Bang. Masa cuma segini, Bang? Tambahin ngapa? Abang kan mukulnya sampai beneran, Bang. Sakit nih. Jadi gua tambahin nih? Iya, dong. Otak lo memang semuanya otak judi. Kagak bisa mikir. Gua kan sengaja ngedeketin Indah buat manas-manasin si Elisa. Itu maksud gua. Nah. Gitu dong, Bang. Bang sih lo. Lumayan lo. Ngapain lo repot-repot bikin kayak gini? Kan emang si Indah udah suka sama lo, An. Otak lo dengkul ya. Pakai cara yang manis dong. Seolah-olah gue tuh pahlawan. Kayak di film-film, ya enggak? Terus, tuh cewek bilang apa, Bang? Bawel banget. Sok nyeramain gue. Nih, ceramahnya gini nih. Kenapa Abang ngumpul lagi dengan teman-teman Abang yang bajingan itu? Nyesek enggak lo dibilang gitu? Bajingan dia bilang. Hah? Bajigur. Bajigur. Oh, bajigur. Ya. Alhamdulillah, Bu. Gundunya udah keluar. Ya Allah. Gundu. Ya Allah, sayang. Sini. Mama. Iya, sayang. Makanya, Bu, dalam menangani suatu hal, kita nggak boleh panik. Kalau kita panik, kita akan bikin kesalahan. Iya, Rin ya. Untung ada kamu. Kalau nggak gimana jadinya nih anak, ya Allah. Sebentar ya, Bu ya. Ini, Bu. Terima kasih, Bu. Elsa? Iya, Bu. Ini ada tetangga kamu datang, katanya mau ngabarin tentang ibu kamu. Ada apa, Bu? Ibu kamu sakitnya tambah parah. Astagfirullahaladzim. Sakitnya tambah parah. Maaf, Pak, Bu. Saya... Ya sudah. Kalau memang ibu kamu sakit, kamu pulang saja, ya? Ya udah, Pak. Kasihlah si Elisa ongkos sedikit aja. Oh iya. Bapak ada sedikit uang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kamu. Ayo, ambil. Ya udah, Elisa, ambil aja. Ayo, ambil. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari duit. Tahu deh. Pok. Duh, Wan. Itu mana itu, kasihan bawa ke rumah sakit tuh. Nah, itu dia, gua enggak tahu nih. Gua udah nyuruh Positi nyusul ke kerjaannya. Tapi mana orangnya? Gua enggak tahu. Bu, ibu. Nah, itu dia orangnya. Ibu. Ibu bangun, Bu.
Bu bangun, Bu. Bu, ini Elis, Bu. Ibu istighfar, Bu, istighfar. Assalamualaikum. Mau kemana lo? Ngapain lo datang kemari? Iwan, saya nggak mau ribut. Saya datang untuk lihat keadaan Elisa. Jangan sok perhatian deh. Urus diri lo sendiri. Lagian sampai murid kenal lo. Ibu! Tolong, Bu, Ibu ke rumah sakit. Ibu bangun, Bu. Ibu sadar, Bu. Ini Elisa. Ibu, Ibu bangun, Bu. Bangun, Bu. Ibu, Ibu, Ibu. Ibu. Pangeran, papaku belum pulang juga ya. Tara tahu, pasti papa masih sibuk sama pekerjaannya. Paling masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan oleh papa Tara. Tara belajar aja. Batal lagi deh. Sholat isya bareng papa. Papa gitu deh, masih aja nomor satuin pekerjaan, bukannya nomor satuin Allah. Padahal kan papa dapat pekerjaan dari Allah, iya kan pangeran? Tara lucu kalau lagi sewot. Tara, pangeran mau jalan-jalan dulu ya. Nanti kalau pangeran di sini, belajar Tara terganggu. Tapi mainnya jangan jauh-jauh ya, pangeran. Iya, paling cuma gangguin Mang Salim. Mas Dewa, bisa lebih cepat sedikit nggak bawa mobilnya? Ya, Elisa. Lo bisa bawa mobil nggak sih? Ibunya Elisa ini harus segera sampai rumah sakit. Wan, kamu nggak usah ikut campur. Lagian ngapain kamu ikut? Gua ini tetangga Elisa. Gua dulu yang tahu ibu Elisa sakit. Lagian lo sok mau nolong. Mau jadi pahlawan lo. Hah? Sudah. Kalian nggak ikhlas menolong saya. Biar saya turun di sini. Lebih baik saya naik taksi ke rumah sakit. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.